surat istrinya kayak apa, nanti Bapak Alun yang bacakan sendiri mau jadi apa. Tadi sebagian rekan-rekan saya sudah sampaikan, proses kita adalah surat penugasan, kemudian apa surat perintah, surat tugas, kemudian ada surat instruksi, dan selanjutnya adalah surat keputusan untuk diproses sebagai persyaratan dari Partai Golkar kepada yang bersangkutan dan disodorkan kepada KPUD masing-masing. Nah, sore ini saya akan menyerahkan, langsung saya sampaikan surat instruksi kepada Bapak Alun. Ya. Kelanjutan dari waktu itu Ketua Umum menerima kunjungan Ketua Umum PSI. Jadi Ketua Umum Golkar, rekan-rekan wartawan mungkin ada juga yang hadir di tempat ini. Nah, untuk itu saya serahkan surat instruksi kepada Bapak Alun. Jelasnya seperti apa, nanti Bapak Alun yang akan membacakan sebagai apa dan tugasnya. Bapak Alun bisa agak maju lagi enggak? Mungkin, Pak. Bisa maju agak lagi. Agak maju, Pak. Agak maju, Pak. Bisa agak maju. Agak diangkat, Pak. Agak diangkat. Nah, sini, Pak. Bawa HP, Bang. Ya, oke okay, ya. Oke. Okay. Calon Wakil Gubernur DKI. Wih, naik pangkat nih. Selamat, Pak. Aduh, nah, itu. Boleh, Pak, dipertegas lagi, Pak. Diulangin ya. Lagi, Pak. Diulang aja, nggak mau dilihat aja, nggak mau difoto. Ya, Pak, dibaca. Dibacain dulu. Saja, Pak. Dibacain saja, Pak. Izin, Pak. Sebagai apa? Menginstruksikan kepada Saudara Haji Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Itu surat instruksi nomor SI/76/Golkar/7/2024. Ditandatangani pada tanggal 17 Juli oleh Bapak Erlangga Hartarto dan Bapak Luhut Effendius. Tanggapannya gimana, Pak, setelah dicalonkan? Diberikan tanggung jawab lebih, Pak. Bagaimana tanggapannya? Gini, ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari cawagup sekarang jadi cabuk, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat. Tapi ya, tanggapan saya yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti dari Allah kembali kepada Allah. Dah, nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau